Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan informasi penting untuk teman-teman semuanya mengenai website-website berita yang populer yang bisa teman baca ya, sampai teman-teman pusing. Nah, kita tahu ya, kejahatan dan kebaikan itu memang gak pernah habis gitu kan teman-teman. Dan ternyata banyak sekali berita-berita yang mana diterbitkan oleh wartawan-wartawan itu yang dipublikasikan. Nah, ini seperti tempo.co. Nah, di sini banyak sekali menunya, kategorisnya ya. Teman-teman bisa baca. Dan biasanya kalau perusahaan itu dia mempunyai banyak wartawan. Jadi sehingga berita-berita itu gampang sekali didapatkan. Nah, Polres Bandung benarkan video pembulian Ferdian Paleka. Jadi ini kasus yang kemarin ya, karena dia membagikan sembako berupa sampah, jadi orang pasti marah kan. Nah, di sini bisa baca informasi-informasi terbaru kayak ini, kayak MU, Arsenal, Chelsea berliga bola gitu kan. Nah, ini berita pilihan dan lain sebagainya, silahkan dibaca. Dan ini dari Republika. Nah, di sini aku paling suka di internasional ini teman-teman. Jadi kita harus mengetahui dunia luar itu macam mana kan, jangan dalam-dalam aja gitu. Tanda mendapatkan Lailatul Qadar, waduh, tandanya memang susah didapatkan itu ya, karena hanya orang-orang yang beriman yang mendapatkannya. Nah, jelas lah ya kan, karena di dalam Al-Quran itu kan dikatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi yang diwajibkan itu orang-orang yang beriman. Jadi kalau yang ikut-ikutan itu yang nggak tahu namanya iman macam mana, nah itu terserah mereka lah. Nah, ini Turki selamatkan 22 pencari suaka yang ditelantarkan Yunani. Waduh, ini berita-berita yang membuat kita bertambah ya pengetahuan kita kan. Nah, banyak ya PSBB sekarang ini kan, PSBB ya. Mudah-mudahan COVID udah menurun gitu kan, mudah-mudahan menghilang, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari okezan.com. Nah, kalau okezan ini aku selalu ingat dengan iklannya yang ada TV ya. Okezan, oke. Okay. Nah, jadi seperti itu, Tuan. Nah, ini Didi Kempot, tentang Didi Kempot, dampak corona, tetap di rumah aja karena berbahaya ya kalau misalnya mudik ya. Kenapa mudik itu dilarang? Karena berbahaya. Misalnya orang-orang nih kan sekarang lagi mas wabah corona gitu kan, kita nggak tahu misalnya satu orang ini dia positif gitu kan, dan dia membawa virus, lalu virus itu terbang ke orang yang satu nanti dia balik ke sini kena pula ke keluarga di sana. Jadi diharapkan teman-teman yang mau mudik itu ditunda dulu ya, cukup dari telepon. Itu memang Ramadan kali ini memang sungguh-sungguh parah lah, pokoknya parah. Mudah-mudahan cepat diangkat ya. Nah, ini dari detik.com. Nah, detik.com ini aku selalu ingat dengan blog detik. Sekarang blog detik itu kalau nggak salah nggak ada lagi ya. Mungkin karena penggunanya mulai sedikit. Padahal bagus banget ya teman-teman. Bagus banget di situ untuk ngeblog tuh, enak di situ blog detik. Nah, ini ceritanya tentang Ferdian Paleka. Di mana-mana beritanya ini, di mau di Tempo, mau di Republika, di Okezon, itu pasti Ferdian. Nah, seperti ini lagi Kompasnya. Jadi ini selalu ada info ini, info COVID. Nah, keluarga ABK yang jenazahnya di Larung ya, minta kasus kapal longsing diusut tuntas. Gawat ya. Ini kasusnya kemarin ini berbahaya kali. Jenazahnya itu dilempar ke laut ya, dimakamkan di laut tuh. Nah, kemudian di tribunnews.com. Di sini banyak juga beritanya. Jadi teman-teman silahkan dibaca-baca ya. Karena website satu aja kita susah bacanya, apalagi website sebanyak ini. Bye.